Petugas Satpol PP, Dishub TNI jeung Polri menertibkan sejumlahing pedagang kaki lima serta parkir ilegal di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Eta sakumna PKL anu daragang di bagian sisi jalan teh pasrah sumerah nalika lapak daganganana diangkutan ku petugas. Prak-prakan penertiban terus dilakonan petugas gabungan di Satpol PP, TNI, Polri jeung Dinas Perhubungan Kota Sukabumi kasajumlahing pedagang kaki lima atau PKL anu daragang di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi poe Senen isuk-isuk. Eta lapak PKL anu ditartibkeun mangrupa pedagang anu daragang di bagian sisi jalan jeung trotoar. Padahal eta lokasi teh kaasup kawasan zona merah. Hartina PKL dipahing daragang di eta leuweuk. Lianti diperlih pindah tempat dagang, petugas ge ngamankeun sawatara lapak padagang. Sanajan henteu narima, padagang pasrah tumarima nalika lapak daganganana diangkut petugas. Satpol PP Kota Sukabumi Yadi Mulya dinetelakeun, pihakna remen ngageuing padagang sangkan henteu daragang di bagian sisi jalan atau trotoar. Tapi dina poe Senen kamari, petugas narkibkeun turta langsung nyita lapak dagangan PKL. Berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang itu sebetulnya itu sudah otomatis bisa disita oleh Satpol PP. Ya, cuma mempertimbangkan yang bersangkutan juga masih memerlukan untuk nafkah hidup, ya kita baru pengambilan penyitaan alat perdagangnya jadi. Sajroning kitu lianti PKL eta petugas ge nartibkeun oknum warga anu parkir sagawayah. Budi Setiawan, Bandung TV.